Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Cak Bagio Plusur, Coki Merpati Plusur, area Kadung Riorejo, Kabupaten Gresik. Kita lihat crossingan kita ya kawan. Nih anak jantan dulu aku beli dari Mas Kevin Robusta Semarang ya, dan ibunya aku dari Abadi Alhad dari Surabaya. Di Facebooknya Kevin Robusta atau Facebook Adi Alhad. Hati Alhad itu udah haji, makanya saya panggil Abah Hati Alhad. Rumahnya di Surabaya kawan. Saya dulu pernah ke sana 3 kali kalau nggak salah. Orangnya baik sekali dan saya dikasih betina ya. Betina itu sampai sekarang tak jaga, udah lama sekali ya. Dan tak jaga sampai sekarang. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Dan menurunkan anak-anak yang bagus sekali ya. Ada yang saya jual, ada yang hilang. Waktu saya tren. Ini anaknya yang 2019. Lucu sekali kawan. Kita sangat semangat sekali untuk memelihara burung-burung, yang mana burung-burung itu jelas dari mana datangnya, dari mana kita beli, dari mana kita dapatnya. Dengan kandang bekupon yang penuh sejarah ini sudah bertahun-tahun saya pakai bekupon ini. Dan kita lihat yang lain, ini sangat lucu sekali. Nah, ini anak master Mas Andi Pakis yang asli dari Cilacap ya. Dulu saya beli jantannya dari Mas Andi Pakis. Dulu dia hidup di Pakis, di Surabaya, Pakis Bong. Sekarang pindah lagi di tempat tinggalnya yang asli, yaitu Cilacap. Nah, ini anaknya. Ini anak master Andi Cilacap. Dan bapaknya mati ya kawan. Kena tilu udah lama mati. Warnanya juga seperti ini dulu, blorok. Dan ini anaknya masih kecil. Ih, lucu sekali. Ya, nintes lagi tahun 2019. Kemarin anak betinanya laku lumayan ya kawan. Dibeli sinyo 1 juta ya, sinyo Panduga ya. Tak pasang ring, Cak Bagio Plusur. Ini adiknya ini. Ya lucu sekali kawan. Oh. Masih kecil kawan. Oh. Lucu sekali ya. Ini jantan ini. Ini jantan yang satunya itu betinanya. Nah, senang sekali kita merawat merpati yang jelas dari mana asalnya dan dari mana kita beli. Itu yang membuat kita semangat hobi merpati. Tidak asal-asalan merawat merpati yang gak jelas. Apalagi merpati bandangan ya. Saya kalau bandangan tak buangi semua. Tidak ada sini merpati saya bandangan. Semua tak buang semua. Kadang tak kasihkan anak-anak, teman-teman. Dan ada yang tak jual laku 10.000. Ada yang 12.000 dulu tuh. Ada yang laku 20.000 paling mahal. Nah, itu tak jual di Ranji. Karena apa? Saya takut
nanti di apa itu istilahnya itu ngawini merpati saya dan akhirnya rusak merpati saya. Kalau gini kan enak jelas. Ini anak master cewek Mas Andi Pakis yang asli dari Cilacap, yang dulu videonya bapaknya udah sering dilihat orang di sini sebelum dia mati. Ini anaknya ini. Betina istimewa sekali. Nah, aku punya dua tinggalan anaknya Mas Andi Pakis, yang satu sakit ya. Yang ngap-ngap itu, yang tak pasang ring, tak bahagia itu. Luar hitam, dan ini ceweknya. Nah, ini ada lagi kawan. Biknya ya udah besar. Wah, cakep sekali, seneng sekali ya. Yes. Nanti bersih-bersih kandangnya ini, tak bersihin. Satu bulan sekali tak bersihin ya. Biar kandang kita jelek, tidak bagus seperti miliknya orang-orang. Yang penting kita rutin bersihin gitu aja. Namanya juga kita ternak. Nah, ini anaknya udah besar ya. Nah, sekali kawan ini. Ini bagus sekali. Ini jantan ya kawan. Kalau ini betinanya ini. Nah, ini ibunya aku dari Muntilan, dari Mas Jeniko. Ya, ibunya dulu anaknya Aka Agung Toping, nomor seri 1591. Ini asli ibunya ring Aka asli. Saya ditunjukin fotonya dulu, dikirim ke saya. Bapaknya si Cambrong, Cambrong hitam kuncir, wakah gitu dulu bapaknya. Dan anaknya dijual saya, saya beli 2 juta ya dulu ya, di Mas Jenny ya. Terus tak crossing sama Jet Matic hitam anaknya ini. Dan kemarin tak crossing sama Setan Alas, karena Setan Alas udah laku. Jadi sekarang tak crossing sama Jet Matic hitam ini, anak pertamanya ini. Oke. Senang sekali kawan. Kita budidayakan merpati-merpati yang jelas dari mana kita dapat, dari mana kita beli. Nah, jadi enggak ngawur, semuanya merpati saya ya. Ada terah garis-garis dari mana ada semua sini. Memang saya suka beli merpati ya dari dulu. Untuk yang 2019 ini, ini saya nunggu merpati saya dikirim dari Cilacap, yang kemarin videonya tak buat di YouTube, yang 12 itu. Nah, ini saya masih menunggu, masih proses ya, karena saya beli PA-nya ya. Jadi kita ini proses. Nah. Oke. Ini. Oh, lucu sekali. Oh, wis, lucu sekali ya Pak. Oke. Oh. Anak master Andi Kepake. Nah. Menurut sejarah Mas Andi, dulu master miliknya Pak Dokter. Dia main terus dijual sama Mas Andi, kemudian saya beli anaknya. Ceritanya gitu, saya
beli merpati Mas Sandi dulu. Kalau Jetmatic aslinya adalah merpatinya bukan namanya Jetmatic. Asli namanya Matic. Babatan Gang 4 milik Karjono tahun 2001. Waktu itu Matic tarung terus. Nah, di sini mohon maaf, merpati kentong tarungnya legal ya kawan, tidak ada izin. Semuanya dipakai taruhan, dipakai hiburan. Nah, ini tidak bersin semua. Dan Matic kemudian dijual, yang aslinya dijual di Pondok Rosan 6 juta tahun itu. Karena saya telat, kalau saya nggak telat saya beli itu 6 juta tahun itu juga. Kenapa kita berani beli merpati mahal? Karena kualitas merpati itu yang ada dalam hati saya. Karena kualitas itulah saya berani beli mahal. Tahun 2001 kawan, beli merpati 6 juta udah besar sekali. Tuh. Kita cek gaji saya berapa waktu itu. Kita jadi karyawan ya. Masih kecil sekali. Oke. Sekian dulu vlog dari Cak Pagio Plusur. Semoga bermanfaat. Bila Anda ingin mengcrossing atau menernak merpati sehingga menghasilkan yang Anda inginkan dan juga menghasilkan bila Anda jual dan jelas bukunya, catatannya, maka Anda akan merasa senang hobi sampai kapanpun. Semoga teman-teman semua YouTuber penghobi merpati, peace cooker yang kenal dengan saya jauh dekat, Anda diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang banyak. Salam bekur selalu.